semua orang mempunyai mimpi untuk mendapatkan pekerjaan yang jelas, penghasilan yang besar, dan juga jabatan yang tinggi. Bagi saya, mendapatkan sebuah pekerjaan tidaklah mudah. Tidak semudah membalikan telapak tangan, dan tidak semudah saat mimpi menghiasi tidur yang lelap. Mencari pekerjaan membuat saya selalu menjadi orang yang putus asa. Tidak ada perusahaan yang mau menerima seorang anak lulusan SMP. Tapi, rasa putus asa saya berubah menjadi optimis saat saya bertemu dengan teman baru yang mengajak saya dalam program Youth Economic Empowerment. Rasa optimis terus meningkat saat saya mengikuti semua rangkaian program bangkit dari keterpurukan, menyongsong masa depan. Hingga akhirnya, seluruh perjuangan saya mendapatkan hasil. Langkah baru penuh optimis, pekerjaan yang layak, mimpi yang indah, masa depan yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dumati dan ini ibu saya bernama Paidi. Saya tinggal di Desa Sumbarajo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Terima kasih kepada Magistra Utama karena berkat bantuannya saya bisa bekerja di PT Lexer Indonesia. Harapan saya menjadi orang sukses dan dapat meringankan kewajiban ibu saya untuk bekerja. Terima kasih. Saya Bapak Hamdi dari Mojosari, orang tua dari Muhammad Norkolis, mengucapkan terima kasih kepada Plan Indonesia karena program YEE Putra. Saya sekarang bekerja di Solaria Resto Serpong, Tangerang. Terima kasih kepada Magistra Utama dan Plan. Saya sekarang diterima di PT Babarafi Indonesia. Terima kasih Magistra Utama Indonesia sukses. Kami adalah sebagian dari orang sukses tersebut. Andalah selanjutnya. Mari bergabung bersama kami.